Ke belakang ni ada satu sistem pembayaran tu tiba-tiba menjadi viral. Dan viral ni bukan apa-apa yang baik sangat sebenarnya. Tapi kepada sesiapa yang terpaksa ya, yang sering menggunakan lalu lintas tol, apabila sistem tol ni dilancarkan sepenuhnya kepada sesetengah jalan tol dan ia menjadikan kesesakan parah pada hari dilancarkan dengan kata sampai 5 hingga 10 km jam kesesakan lalu lintas. Adakah ini benar? Saya tak pasti. So, ada tak sesiapa yang hari tu juga tersangkut dalam jam tu? Sila komen di bawah, bagi pendapat anda dan terangkan apa situasi hari itu dan kenapa ia berlaku. Ini semua adalah disebabkan sistem pembayaran smart tag akan dibatalkan sepenuhnya dan sistem RFID akan dilancar sepenuhnya. Jadi, buat masa sekarang ni, sistem RFID saya rasa tidak orang tak kenal. Banyak orang dah kenal dah, dari tidak kenal atau tidak begitu popular, dan buat masa ini sistem RFID memang popular lah, memang viral. So di sini kita nak minta kepada sesiapa sudah pakai sistem RFID ini, sila komen di bawah. Kita minta dua soalan ya. Satu soalan adalah, sudah berapa lama kamu pakai sistem RFID? Kedua, apa pengalaman anda selama kamu pakai sistem RFID? Atau boleh terang juga, apa perbezaan atau pengalaman antara kamu pakai smart tag atau sistem RFID ni? Kenapa kita cakap sistem RFID ni tidak begitu popular sebelum ni? Ini hanya pendapat kita ya. Kita cakap tidak begitu popular adalah disebabkan kalau kamu biasa masuk tol, ke pintu tu kamu akan perasan. Kita ada smart tag, kita ada touch and go dan kita ada sistem RFID ni. Dan biasanya sistem RFID ni tidak banyak pengguna dan biasanya tidak ada kesesakan. Tapi sebelah dia tu, pintu sebelah macam smart tag, touch and go, biasanya penuh sampai kesesakan. Tapi jalan lah. Itu yang kita katakan mungkin ya, mungkin sebelum ni tidak begitu popular. Apa pendapat anda? Komen di bawah. Bagi tahu kami apa pendapat anda tentang RFID ini. Sudah sekian lama smart tag, sistem smart tag digunakan, saya ingat dah berpuluh-puluh tahun dah kan. Boleh katakan selama ini, dalam jangka masa ini, banyak masalah dan banyak sudah improve. Ya, memang betul. Banyak lagi boleh improve sebenarnya. Masih ada kekurangan. Tapi, boleh katakan segala yang lebih kritikal atau lebih penting telah diimprove. Kenapa tiba-tiba sistem baru ini, RFID ini nak dilancarkan? Kenapa? Kenapa satu sistem yang begitu baik dan sudah begitu lama digunakan akan diganti? Kenapa ini perlu dilakukan? Sistem smart tag ini sudah sekian lama digunakan. Sudah berpuluh-puluh tahun. Sudah berpuluh-puluh ribu atau ratus ribu telah diinvest ya. Telah diinvest, telah dimajukan, segala masalah atau komplain mereka cuba diperbaiki dan cuba improve. Tapi dalam sekian lama boleh katakan tidak banyak komplain lagi. Jadi sudah sekian lama smart tag telah digunakan, memang betul ada lagi ruang untuk dimajukan. Tapi boleh katakan segala-gala masalah yang lebih kritikal atau yang lebih parah telah diimprove. Boleh katakan kira buat masa sekarang baguslah. Ya betul, memang masih boleh dimajukan, masih ada kekurangan dia, tapi kira bolehlah terima kerana dah begitu lama kan, dah begitu lama dan dah begitu banyak wang ringgit diinvest untuk majukan sistem ni. Tapi kenapa dalam tahun ni 2022 ni kita nak hapuskan smart tag ni? Kenapa? Kenapa nak tukar satu sistem yang baru? Mungkin adakah ini sudah masanya tahun 2020 ni level kena up satu. Kena up level ya untuk majukan sistem ini supaya semua pengguna dapat up level juga dengan guna sistem baru. Adakah sistem smart tag ini sudah kira sudah lama, sistem lama, jadi kena tukar satu sistem baru yang bernama RFID ini? Adakah sistem RFID ini lebih maju, lebih cekap, lebih bagus, lebih menyenangkan? Atau sistem ini terpaksa ditukar disebab oleh sebab-sebab tertentu atau mungkin datangkan manfaat kepada
seseorang individu itu. Itu hanya satu anggapan saja ya. Kita tak tegas itulah ada benar, tapi itu hanya satu anggapan saja. Tapi apa pendapat anda? Sila komen di bawah bagi tahu kita apa pendapat anda, kenapa sistem smart tag ni perlu ditukar menjadikan sistem baru dengan menggantikan sistem RFID ni. Di sini kita rasa mungkin ramai yang kurang pasti apa itu sistem RFID dan apa itu smart tag. Smart tag saya rasa orang tahu lah. Okay. Apa yang kita nak terangkan adalah mungkin kamu tahu sistem smart tag dan adalah satu nama, sistem RFID adalah satu nama. Tapi apa perbezaannya? Jadi hari ini di sini kita nak buat sedikit perbandingan kepada anda semua supaya anda lebih faham apa itu sistem smart tag dan apa itu sistem RFID. Apa perbezaannya dan apa kegunaannya. Jadi sekurang-kurangnya kamu lebih faham dan dapat gambaran yang lebih luas lagi atau lebih faham lagi apa sistem tu dan kenapa. Apakah kamu boleh buat dan apakah kamu tidak boleh buat. Dan dari situ mungkin kamu boleh pilih atau boleh dapat gambaran yang lebih tepat supaya kamu boleh faham dan pilih mana satu sistem yang kamu lebih berminat untuk menggunanya. Nombor satu, sistem smart tag, dia menggunakan infrared signal. Apabila kenderaan kamu yang menggunakan smart tag tu, apabila dah dekat-dekat tollway atau pintu gate, dia akan menghantar signal infrared itu kepada reader kat toll tu. Dan apabila signal itu dihantar kepada reader dan reader itu dah baca, dia akan buka pintu, lepas tu hantar balik signal supaya untuk mengurangkan kredit di smart tag anda. Lepas tu pintu buka, kamu bergerak. Okay? Itu menggunakan sistem infrared. Jadi apa itu RFID? RFID adalah sistem radio frequency identification. Apa itu radio frequency identification? Itu adalah satu sistem yang lebih kurang boleh katakan dia macam touch and go punya card atau access card di satu bangunan atau tag security yang kita biasa jumpa di shopping mall. Sistem RFID untuk toll adalah berlainan dengan RFID sistem yang berlainan yang seperti yang saya terangkan seperti access card atau barcode atau security RFID itu. Ini adalah disebabkan di toll kenderaan bergerak dengan laju. Okay? Lepas tu dia kena trace atau baca dari jarak jauh, dia suka kena baca supaya pintu tu kena buka secepat mungkin untuk kenderaan melalu. Dan bacaan itu agak sensitif kerana dia perlukan bacaan atau data yang banyak sampai ke data atau komputer mereka untuk trace kredit anda dan bagi balik reading itu kepada sistem anda supaya toll gate itu boleh buka secepat mungkin untuk kenderaan berlalu. Ya betul, sebenarnya sistem toll pun tak begitu canggih sebenarnya, sampai depan pun kadang-kadang dia baru buka, kadang-kadang tak buka juga. Itu yang satu masalah yang perlu dimajukan atau perlu diimprovekan. Kerana bagi kita, tollway Malaysia ni punya gantry atau palang gate tu adalah antara yang paling slow. Dan ini mungkin adalah disebabkan setting mereka, dia set baca dengan dekat atau mungkin mereka menggunakan sistem yang lebih bajet atau murah yang tidak boleh baca begitu jauh. Nombor dua, smart tag adalah satu device yang kamu perlu menggunakan touch and go untuk menjalankan tugasnya. Dan biasa smart tag hanya dan biasa smart tag itu, device itu akan digantung di atas bracket kita lekat di dalam cermin kereta atau dalam kereta, atau kita biasanya kebanyakan orang akan buka bracket tu dan simpan di mana-mana konsol, bila perlu baru naikkan. Ini disebabkan security Malaysia yang kurang baik. Okey, itu pun orang nampak smart tag, ada saja pencuri pecah cermin, curi smart tag untuk jual. RFID pula adalah satu sistem yang menggunakan kod atau barcode atau stiker. Okey, yang ada chip di dalam stiker tu, yang biasa kamu akan nampak dia akan diletakkan atau dilekatkan di lampu depan atau di bahagian cermin sebelah kiri. Okey, ini disebabkan pembaca dia biasa ada di sebelah kiri. Jadi kamu kena lekat di sebelah kiri. Dan itu pun saya pernah dengar ada orang cuba kopak dia punya RFID sampai dia kena replace
dengan susahnya kena apply balik dengan depan e-wallet dengan banyak kerja untuk apply balik. Sebenarnya saya pun tak faham kenapalah ramai orang suka sangat curi barang ya. RFID ni sekali kamu dah lekat dan kopak benda tu rosak, buat apa nak curi? Curi pun dah tak boleh guna. Kadang-kadang saya tak faham tau. Ada saja orang di luar sana sangat suka mencuri. Apa saja dia nampak, dia nak curi, dia nak ambil. Boleh tak kawan-kawan di sana bagi tahu saya, kenapa orang Malaysia ni ada, bukan semua ya, bukan semua, okay? Ada saja yang sangat suka curi. Macam saya punya kereta punya emblem kena curi, rim cap kena curi. Haduh. Kadang-kadang saya tak faham tau. Benda itu yang benda simple pun nak curi ke? Macam RFID ni, buat apa nak curi? Kan? Boleh tak kamu kalau faham kenapa mereka nak curi, terangkan kepada kami semua. Nombor tiga, smart tag menggunakan bateri. Dia perlukan power supply untuk hantar infrared dia kepada pembaca atau reader di toe tu. Jadi dia perlukan menggunakan bateri untuk bagi power supply untuk hantar signal infrared itu. Dan sistem RFID itu tidak perlu apa-apa. Tidak perlu beli gadget atau dia punya device atau tidak perlu menggunakan bateri atau power supply. Dia hanya satu keping stiker je, satu keping stiker chip saja. Jadi senang, apa pun tak perlu, hanya lekat di luar kereta aja. Nombor empat, macam mana dia punya kredit ditolak? Smart tag menggunakan touch and go. Kamu perlukan gunakan touch and go masuk ke device smart tag untuk tolak setiap kali kamu lalu tol, keluar atau masuk tol, okay? Dan RFID itu tak ada apa-apa, seperti yang kita cakap tadi kan, dia hanya satu keping stiker je, okay? Jadi macam mana dia nak tolak kredit? Itu dengan kamu kena register dengan e-wallet touch and go anda supaya reader itu dapat baca apabila kamu lalu tol, dan sistem RFID itu akan tolak kredit di e-wallet anda. Nombor lima, ini saya rasa nombor lima ni banyak amat menyusahkan, atau kepada sesiapa yang ada kereta lebih dari sebuah kereta, itu saya rasa mereka memang tak sukalah. Kerana menggunakan smart tag tu, kamu boleh transfer ke mana-mana kereta, okay, dengan menggunakan smart tag. Kalau kamu ada lima kereta, kamu hanya perlukan satu smart tag aja, kamu boleh mengalir guna di mana-mana kenderaan yang kamu akan guna pada hari itu. Tapi RFID itu adalah berlainan kerana dia adalah stiker dan dia akan lekat di kereta tu dan register dengan nombor kereta tu. Itu bermakna setiap kenderaan kamu kena register dengan sistem RFID. Dan kalau kamu ada 5 kenderaan, kamu kena register 5 RFID. Itu pun saya tak tahu macam mana dia boleh tak satu e-wallet menggunakan 5 atau 10 RFID kepada sesiapa yang ada kereta yang lebih banyak. Kepada yang peminat kereta, kadang-kadang mereka ada sampai 5 hingga 10 biji kereta dan kereta tu sering diguna, dia tukar-tukar. Jadi macam mana kalau dia ada kereta yang begitu banyak, dia nak register 5 hingga 10 RFID? Macam mana dengan dia punya credit deduction dari e-wallet? Jadi kepada yang banyak kereta tu macam mana? Bolehkah dia punya sistem tu menggunakan satu e-wallet untuk lebih daripada satu RFID, mungkin 5 atau 10, atau memang satu e-wallet untuk satu RFID? Kalau macam tu susah weh. Kalau 10 kereta dah lah kena register 10 RFID, lepas tu kena register 10 e-wallet. Woi, susah ni. Kalau sistem macam ni memang menyusahkan. Tapi saya tak pasti, kepada sesiapa yang tahu sistem ni, boleh tak kamu terang dan share kepada kami? Bolehkah kita menggunakan satu e-wallet dengan multiple RFID atau kita perlu register satu e-wallet, satu RFID? So, kepada sesiapa yang tahu, tolong sharekan kepada kita dan reader-reader kita, alright? Jadi, bagi kami, kita pun tak pasti adakah sistem RFID ni lebih baik atau lebih pantas, lebih cekap berbanding dengan smart tag. Kerana sistem ni, dia soal lama sebenarnya, bukan baru lagi. Tapi macam kita pernah dengar atau kita baca dari komen-komen dari video lain, memang banyak orang komplain sistem itu tak cekap. Dia punya gantry atau pintu gate tu bukan lambat, kadang-kadang tak buka pun ada. Itulah adalah masalah. Saya percaya masa smart tag mula-mula digunakan, masalah begitu juga berlaku. Itu sebab sudah lama
Sistem Smartpay pun telah dilaburkan dengan RM1 yang banyak untuk memajukan, dengan untuk mengimprovekan. Itu sebab yang kita tanya-tanya, kenapa sudah banyak masa dengan RM1 dah telah dilaburkan kepada Smartpay sistem ni, kenapa nak tukar sistem baru? Adakah ia lebih cekap? Kalau tidak, kenapa nak tukar? Betul tak? Itu adalah soalan. Saya rasa bukan dari kami saja. Saya rasa ramai orang juga tertanya-tanya kenapa nak tukar. Padahal Smartpay okey je. Memang ada setengah orang komplain dengan dia punya device tak bagus atau kena tukar bateri. Tapi so far so good, ramai guna pun memang okey, tak ada banyak masalah. Lagi-lagi macam pengelola kereta juga ada buat sistem built-in Smartpay dalam kereta. Supaya kamu beli kereta dengan mereka, guna saja kamu punya touch and go, masuk ke Smartpay system yang dari kilang kereta, terus guna. Tak perlu tukar bateri, tak perlu maintenance. Itulah sistem dia dalam kereta tu. Jadi bagi saya itu adalah satu sistem yang sangat bagus dari kilang atau pengelola kereta, kerana itu sangat memudahkan. Dan kalau sistem tu dikeluarkan oleh semua pengelola kereta di Malaysia, saya rasa Smartpay is the best. Kenapa kita cakap Smartpay is the best? Kerana kita nak guna Smartpay, kita perlu gunakan touch and go, betul tak? Jadi bagi saya, Smartpay dengan touch and go adalah satu bandingan yang terbaik, kerana kita memegang kad touch and go tu, kita boleh naik LRT, kita boleh naik bus, kita boleh bayar barang sebagai e-wallet yang boleh touch, dan pelbagai, saya rasa banyak pelbagai barang kita boleh guna dengan touch and go hari ini. Dan bila kita nak naik kereta, kita boleh masuk balik dengan Smartpay tu, betul tak? Tapi RFID macam mana? Dia memang menggunakan touch and go e-wallet, betul. Tapi benda tu terlekat di kereta. Bila kamu nak pakai e-wallet, kamu kena pakai smartphone anda, atau kamu tetap perlu pegang satu touch and go kalau kamu nak pakai naik LRT ke MRT ke atau naik bus, betul tak? Jadi bagi saya, kenapa kena separatekan sistem tu? Bagi saya, touch and go dengan Smartpay adalah satu sistem yang sangat bagus, kerana combination itu adalah guna untuk semua. Tapi RFID itu betul, dia boleh katakan modern, barang baru dan tidak perlu satu gadget yang berasingan. Tapi bagi saya itu, dia tidak menyenangkan bagi pengguna. Bukan semua. Ada juga yang suka pakai RFID, saya pernah dengar. Ada juga cakap bagus, tak ada komplain, memang senang diguna, dan register di e-wallet, bayar pun online je. Betul, memang kita dengar ada yang komen yang baik-baik juga ada. So macam keburukan atau kekurangan gunakan Smartpay itu adalah touch and go anda sentiasa kamu kena ke counter untuk reload. Kamu tak boleh reload online. Itu adalah satu kekurangan. So kepada anda yang sudah pakai Smartpay yang lama dan sekarang terpaksa tukar kepada RFID system, apa pendapat anda? Adakah kamu sudah gunakan RFID? Share kepada kami, cerita apa pengalaman anda menggunakan sistem Smartpay dengan touch and go dan dengan sistem RFID ini.